Kalau kita tidak semaikan muzik-muzik tradisional asli ini ke dalam dada anak-anak kita, anak muda kita, bisa di satu hari muzik lain akan mengambil tempat. Karena di dalam dada mereka itu kosong, tidak ada apa-apa. Semenjak macam kita mengajar anak kita pergi belajar agama, walau bagaimanapun dia pergi berapa tinggi pun, dia jarang tidak menukar agama. Karena agama yang telah diajar bapaknya telah tersimpan dalam dada dia. Itu juga muzik, supaya muzik lain tak boleh mempengaruhi jiwanya.